Korporasi Emporia Islami, dan kita masih lagi bersama Mercy Sama Prihatin buat anda yang baru je dengarkan Radio IKIM saat ini. Dan mereka sebenarnya, bagi tahu saya berapa dengar, mereka dengar Radio IKIM di Mesir, dengar online. Ya. Yeah. Okay. Bersama tadi dengan Siti Nur Siti Aisyah dan kawannya pun dah pun sampai ni. Alhamdulillah selamat sampai. Katanya hujan, jam semua, tapi dapat sampai ke kota dengan selamat. Alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Kita ada Wan Nur Hanis binti Wan Ahmad Dasuki yang juga merupakan salah seorang ahli dalam Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia, Cawangan Mesir. Dan Wan merupakan ahli majlis penasihat untuk YDKMM Mesir. Nak tahulah ni Wan tentang fokus. Bila buat banyak program, tadi kan kata dah 5 tahun persatuan ni tubuhkan. Tapi sangat aktif sebenarnya. Apa fokus utama dan juga kesan ataupun impak penganjuran program-program yang diadakan? Macam di Mesir kan buat macam-macam program kan? Kesannya apa dia? Pertamanya kalau di Mesir, kita kita ada fokus lah. Fokus kita lebih kepada kebajikan juga sebenarnya selain pada akademik. So kalau kebajikan ni, kita fokus pada dua bahagian. Pertamanya kebajikan pelajar tu sendiri. Yang kedua adalah kebajikan masyarakat tempatan lah. So kalau kebajikan pelajar ni, kita fokus bukan sahaja terhad kepada pelajar Malaysia, tapi kita bahkan apa orang kata kebajikan yang melibatkan pelajar Azhar secara keseluruhan. Keseluruhan tu maksudnya merangkumi lah apa orang kata Nigeria, Somalia and Afrika. Bahkan kita ada daripada YDKMM Mesir ni, dia bawa pula kepada YDKMM Afrika. Sekarang kita ada YDKMM Afrika jugalah. So itu antara fokus utama kita juga. So kalau kita tengok, tahun 2019 merupakan tahun keempat sebenarnya kami launch satu program bawah nama Ihnama Arc. Cuma kali ni berbeza sikit lah. Dia lebih kepada majlis pelancaran. Ihnama Arc ni lebih kurang maksudnya kami bersama kalian ataupun bersama mu macam tu lah, lebih kurang. So tahun ni kita buat satu program libatkan 2,000, lebih kurang 2,000 orang anak yatim Mesir bersama dengan 200 orang aktivis sukarelawan dan juga peserta daripada lebih kurang 10 buah negara. Yang apa orang kata organisernya YDKMM lah, YDKMM Mesir. So dekat situ kita, dia adalah starting sebenarnya. And kita dalam nak apa orang kata buka hospital dan juga sekolah untuk golongan yang memerlukan. Ini target. So insyaAllah ni adalah satu step kita berpegang pada insyaAllah firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Jadi kami ada satu target kan, mana pun kita pergi insyaAllah kita kena jadi rahmat kan. Kita datang Mesir, orang nampak kan impak orang yang berbuat Islam ni, dia akan jadi rahmat dekat Mesir. Kita pergi Jepun kan, ada impak pula di Jepun kan. Thank you.